Nasihat daripada Habib Umar bin Hafiz Al-Yaman lumpuh sudah lepas. Wahai anak-anak kamu, anak agama ini minum. Rantai yang mengikat Dajjal sudah lepas. Perguruan Seni Bela Diri Sufi Al-Hikmah 9779 Indonesia dan Antara Bangsa. Like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang masih memberikan segalanya kepada kita bersama sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kumpulkan kita bersama di tengah-tengah orang yang mulia daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malamnya di tengah-tengah danyo ramai tak hadir daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah. Kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang danyo peringati malamnya adalah syafi'i muznibin. Adalah rasul yang akan mensyafaatkan urang-urang yang berdosa kelak di yaumil akhir. Ketika para nabi dan rasul yang lain mengucapkan nafsi-nafsi, jiwaku-jiwaku, diriku, Rasulullah ingat katanya. Rasulullah hanya ingat kepada Sayyidatina Fatimah, kepada Hasan Hussein. Rasulullah yang teringat hanya katanya ummati, ummati, ummati. Maka berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basahkan lidah katanya senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedanya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada guru mulia al-mukarram guru tanya kehadir malamnya Habibana Habib Mustafa Sayyidi Barakbah LC beserta Habib Haikal daripada Habib Haikal dari Langsa. Habib Mustafa Sayyidi dari Jogja. Beliau adalah murid daripada guru mulia danyo Habib Umar bin Hafid Al-Yaman. Beliau adalah seorang ulama besar bak zaman danyo, alhamdulillah. Maka duduk danyo malamnya bersyukur Allah yang kehendak, Allah yang pilih danyo mandang cinta kepada para habaib. Alhamdulillah. Kemudian ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada rombongan habaib yang sedang melakukan safari dakwah di Aceh, insyaAllah tengok juga akan gejak usabang dan wilayah-wilayah lain. Hana lain harapan dan doa danyo pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ramainya hadir para habaib di tengah-tengah danyo menjadi wasilah, menjadi sebab turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab Allah ampunkan dosa danyo mandum, dosa mak danyo, dosa ayah danyo, menjadi sebab danyo kumpul akhir, menjadi sebab Allah puji mara bahaya, dan menjadi sebab selamat iman dan dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum tanya dan dengar nasihat-nasihat daripada guru mulia danyo yakni Habib Mustafa Sayyidi bar muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin berat tantangan umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup pada zaman Dajjal, di mana kesalahan dianggap kebenaran, kebenaran dianggap kesalahan. Maka bersyukur, berbahagia dengan besar dan beratnya tantangan Allah akan menggantikan dengan ganjaran pahala yang besar. Makanya generasi yang dicintai oleh Rasulullah
untuk berjuang untuk menegakkan Islam. Semoga sampai danyo pada penghabisan Udip selamat iman. Menunggu nasihat daripada Habib Umar bin Hafiz Al-Yaman lumpuh sudah lepas. Wahai anak kamu, anak agama ini, rantai yang mengikat Dajjal sudah lepas. La ilaha illallah Muhammadur